saya nak duduk sikit barang ni. Okey, ikat sikit. Okey. Okey, kalau tengok ni, ini adalah filter untuk masuk sedut minyak daripada Wesam, masuk ni pergi dalam enjin. Dan ini adalah balance shaft. Balance shaft ni duduk dalam ni. Okey, ha sini. Apa isu dia? Isu dia customer bagi tahu lampu teko menyala. Lampu teko menyala, yang tu lampu teko tu dia bagi signal dia punya pressure minyak yang berjalan dalam linkage enjin. So flow minyak tu ada masalah dan sensor tak dapat baca pressure yang baik, sebab tu dia keluar lampu teko. Dan kita berscan memang keluar pressure low lah enjin. Sebab apa pressure low? Ha, ni dia balance shaft. Balance shaft ni tak sikit, dia pecah. Bila dia pecah, sepihan ni berada di dalam ni. Okey, sepihan bila berada dalam ni, jadi minyak yang lalu kat sini memang tak cukup lah, sebab tu sumbat tertutup. Dia tertutup oleh sepihan ni. Bila tertutup sepihan ni, lepas tu minyak yang jalan tu slow. Jadi slow, sensor yang baca pressure minyak tu akan baca slow lah. So the reason dia, kita tengok dulu kat mana punca minyak tu slow. So inilah punca dia, balance shaft. Sebab benda ni nampak simple je, balance shaft. Tapi bila tak tukar, bila pecik ada punya sepihan tu pecah, maksud ni minyak tak jalan elok. Tapi alhamdulillah lah, customer ni sempat sampai sini. Ada setengah tu dia pecah dan minyak tak naik langsung kat enjin, enjin pecah. Ada, ada kes yang macam tu lah. Dan dalam masa yang sama, kalau benda ni, kalau bentuk balance shaft ni, jangan tunggu lah. Masa dia 5 tahun maksimum dah, ataupun 100,000. Yang mana dia dah sampai lah. Kalau 5 tahun sampai dulu, tukarlah. Dia macam termembel lah. Jangan tunggu problem baru tukar. Benda simple lah, tapi efek dia akan jadi benda-benda lain lah. Okay, ni bila dah terlampau lama, nampak ada benda pecah. Dia punya balance shaft ni ketuk body ni pula. Dia ketuk sini, jadi terkeluar. Okey. So itu antara info yang saya nak bagi ya. Pasal lampu teko nyala, apa pun dia, dia related dengan ini. Jadi semoga video yang saya share ni ada manfaat. InsyaAllah untuk enjin-enjin Toyota kebanyakan ni memang ada balance shaft lah. Jadi kalau video ni bermanfaat, boleh share, like dan subscribe AJU TV. Jangan lupa, terima kasih kepada yang support kami selama ni. Kami bukan sekat di Sri Rampai, kami ada di Gombak dan kami ada di Sungai Buloh. InsyaAllah kami cuba buat yang terbaik untuk semula. Baik, terima kasih atas sokongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah subscribe, like and share AJU TV. Bye.